Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony RD. Pada video kali ini aku mau mengecek dan mempacking kameraku sebelumnya, yaitu Sony Handycam CX405 yang telah aku jual di Shopee ya. Dan kepada penerima ini nanti aku beri tutorialnya. Jadi Sony CX405 ini adalah sebuah handycam punya aku ya. Tentunya di layarnya sudah aku kasih anti gores biar tetap aman, layarnya tidak membekas. Terus untuk handycam Sony CX405 ini baterainya yaitu 1240 mAh ya. Jadi kamera ini tidak ada tombol on off nya tapi untuk menyalakannya mudah sekali, tinggal masukkan baterainya dan membuka ininya, membuka layarnya. Setelah itu dibuka, ya dibuka tentunya ya. Jadi handycam Sony CX405 ini enggak ada on off nya indikator baterai segini ya teman-teman. Terus untuk penyimpanannya adalah micro SD ya. Bisa dilihat untuk penyimpanannya, posisi micro SD nya gini ya mbak yang beli. Nah ini dilihat, nah ini dimasukkan sampai bunyi klek. Nah oke, baru ditutup. Ini sudah bisa merekam ya. Buka lagi, ini sudah bisa merekam 39 menit. Nah ini micro SD nya ini cuma 16 GB. Ini sudah bagus ya, settingannya udah tak setting, gambarnya udah bagus ya. Nah sebetulnya aku masih seneng banget sama handycam ini, tapi nggak masalah sih. Terus kalau yang punya ini mau nyimpen handycam ini harus dilepas ya baterainya, biar enggak layarnya itu enggak vignette atau hitam-hitam di pinggirnya ya. Oke gitu aja, nih memorinya tak ambil. Untuk unitnya ini unit sama charger ya. Jadi untuk ngecasnya gampang sekali ya mbak. Jadi ini ada adaptor seperti misalnya HP ya, pakai ini. Terus ini ada USB cewek. Nah ini dimasuk ke sini ya. Oke. Aku saranin ya mbak untuk mengecas handycam ini tuh nganu ya, jangan memakai cas-casan lain ya, adapter lain. Kalau bisa pakai ini ya biar handycamnya awet. Seperti itu kalau saranku ya. Ini unitnya seperti ini, cuma seperti ini ya. Dan untuk dusbooknya masih ya komplit, masih bagus ya. Dan untuk surat-suratnya masih lengkap, ini masih lengkap, nota garansi, nota pembelian, tapi ini udah nggak ada garansinya. Untuk pembelian dulu seharga 2.395.000 ya, masih mahal dulu, sekarang juga masih mahal, bahkan 3 jutaan ya. Ini kartu garansinya dulu masih ya. Nah ini komplit, cuma tinggal HDMI ya. Seperti itu ya, ini akan aku kemas serapi mungkin biar sampai sananya itu aman ya. Itu ya, jadi handycamnya aku masuk ke plastik kayak gini.
sebetulnya aku masih sayang sama Endgame ini, tapi udah laku ya, udah. Nih, aku masuk ke sini ya. Aku kasih isolasi. Terus casnya, baterainya. Ini aku masukin, terus kabelnya, terus aku tutup ya. Tuh, di sini surat-suratnya masih lengkap. Ini penampakannya. Sih, sebetulnya masih sayang banget. Nah, aku masukin ke situ ya. Nanti aku tambahin bubble.
bentuknya kayak gini ya. Masuk ke plastik ya, tambah aman. Coba plastik ini aja. Oke, Mbak, ini kayak gini ya. Sebelumnya terima kasih dan selamat menggunakan kamera ini, dan mudah-mudahan kamera ini bermanfaat buat Mbaknya. Jangan lupa kasih bintang 5 ya, Mbak. Terima kasih.